Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gus Rakawi Channel. Kali ini Gus Rakawi ada di wahana sirkus di Taman Safari 2 Prigen, Pandaan, Jawa Timur guys. Nah ini kebetulan mungkin saya baru tahu ya. Jadi termasuk salah satu wahana baru di Taman Safari guys. Buat kamu yang mungkin pernah ke Taman Safari dan belum pernah ke sini, sekarang langsung aja bisa datang ke sini. Itu buka dari sesuai jam kerjanya Taman Safari guys, jam 9 sampai jam 5 sore ya guys ya. Harga tiket masuknya di sini Rp25.000 untuk weekday dan Rp30.000 untuk weekend guys. Jadi aku gak pakai tiket. Langsung mobil jalan aja lo. Oke, monggo pak. Oke guys, jadi seperti ini. Halo, ini bos kita. Jadi untuk kali ini perjalanan ke Taman Safari dipersembahkan oleh SH Tour and Travel. Kalau mau order atau mau perjalanan wisata, hubungi ke mana Caulung, bisa diinformasikan ke sini. Bisa hubungi ke nomor WA 085707449995. Okay. Jangan lupa guys, langsung. Oke, itu Caulung menyediakan tur kemana aja semuanya? Bisa lokal Bali, Jawa, luar Jawa juga bisa ya kayaknya ya. Bisa, Sulawesi teman. Harganya gimana harganya? Harganya pasti bersahabat guys. Ini jujur guys, saya berkali-kali pakai jasanya Jalum dan tidak pernah mengecewakan. Bener Jalum ya. Jadi buat kamu jangan lupa pakai jasa Tour Travel SH untuk yang mau traveling jalan-jalan baik dalam kota maupun di luar kota ya guys ya. Oke, siap. Terus Jalum. Oke. Yuk langsung aja kita menuju ke wahana sirkusnya guys. Tapi ini masih tutup guys. Jadi per jam itu buka ya. Untuk durasi waktunya sekitar 1 jam guys. Kita langsung lihat areanya guys ya. Nanti kita akan masuk ke sana guys, karena sekarang masih tutup atau masih full ya. Jadi kita akan masuk nanti jam 4 sore, jam terakhir guys. Ada singa guys. Ini backstage-nya sirkus. Jadi kalau kalian pernah lihat di sirkus itu backstage-nya ada banyak sekali hewan-hewan yang dikurung. Nah seperti ini penampakannya ya. Kebetulan kok bawa mic guys, semoga suaranya kedengeran sampai di situ ya. Yuk kita langsung lihat ke depannya. Kalau inget ini, itu jadi inget kayak di serial WandaVision guys. Ini ya. Tapi ini sepertinya cuma replika aja guys, nggak, emangnya nggak ditaruh sini beneran. Ya, kalau mau jalan sini nanti agak bahaya, jadi cuma buat foto-foto aja sih guys. Karena ini kan mungkin juga musola ya, dan toilet juga. Masuk lewat sini kayaknya guys. Yuk langsung aja kita sholat dulu guys. Oke, kita sholat dulu ya guys ya. Kita sholat dulu guys. Ini untuk tim artisnya guys. Napa ya kalian nanti lontalan deso. Sopo sih gue lontalan deso. Deso eh deso deso Deso, Abdul, Abdul. Eh, tak tempat sholat sih. Oke, kita sudah ada di dalam wahana sirkus guys. Sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan sirkus. Ini ternyata sudah permanen di Taman Safari guys. Jadi kalian yang mau ke Taman Safari bisa setiap atau beli tiketnya sih yang paketan sama wahana sirkus ini ya guys ya. Seperti ini suasananya dalamnya guys. Meskipun bertajuk museum, orientasi ke Indonesia tetap memiliki
sebuah sirkus di antaranya wahana rekreasi, tenda big top, dan tentu saja cuplikan spektakuler. Dan tidak selanjutnya saya akan mengundang kepada Anda semua tiga maskot dalam Pirguli Bini Museum. Siapa dia? Halo! Berikutnya ada Zino, Lopa,
Oh, my soul, I
Terima kasih.